Saya tegaskan beberapa hal. Satu, bahwa Muhammad Adil bukan kader PDI Perjuangan, karena sampai hari ini belum pernah mengikuti sekolah kaderisasi PDI Perjuangan. Karena sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus mengikuti sekolah kader baru dianggap jadi kader PDI Perjuangan. Yang kedua, saya tegaskan lagi bahwa indikasi bahwa beliau bukan kader di usia HUT ke-50 PDI Perjuangan yang dilaksanakan di bulan Januari kemarin, ada empat kepala daerah di Riau yang diundang PDI Perjuangan. Empat itu, yang pertama adalah Bupati Pelalawan, yang kedua Bupati Bengkalis, yang ketiga Wakil Bupati Rokan Hulu, yang keempat adalah Wakil Bupati Meranti. Justru Wakil Bupati Merantinya yang kita undang. Dan yang ketiga, tentu kami tegaskan, DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau mendukung penuh pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.